Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani STPMT merupakan dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pria kelahiran Garut, 6 November 1971 ini menikah dengan seorang perempuan kelahiran Sukabumi, Dr. Haja Hilda Aini Syifa MAG. Pada tahun 2006, pria yang dikenal sebagai seorang yang humoris, ceria, dan ramah ini dikukuhkan sebagai guru besar di usianya yang relatif muda, 34 tahun. Tak kalah mengagumkan, ayah dari tiga anak ini berhasil meraih sederet prestasi yang membanggakan. Di antaranya peraih penghargaan Sinta sebagai penulis dengan skor tertinggi kategori perguruan tinggi keagamaan dan polisi kehormatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Cucu dari seorang tokoh ulama karismatik Jawa Barat, Profesor Dr. Kiai Haji Anwar Musadat ini pernah menjabat sebagai Wakil Rektor 3 pada tahun 2011-2015, menjadi Wakil Rektor 4 pada tahun 2015-2019, kemudian menjabat sebagai Direktur Pascasarjana pada tahun 2019-2020. Tidak berhenti sampai di situ, karirnya melesat hingga ia terpilih sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang dilantik pada 10 Agustus 2020 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga kehadiran beliau di Dirjen Pendidikan Islam mampu menghantarkan pendidikan Islam yang unggul dan kompetitif. Kami ucapkan selamat bertugas, semoga pendidikan Islam maju, Indonesia maju menjadi kenyataan. Yang bijaksana, mempunyai tanggung jawab yang luar biasa, dan juga kepada bawahan selalu merhatikan. Rawasin lah pada direktur mah, hanya bapak mah tidak tahu. Kami hanya nate sukses banyak gitu, tak pemina naon teh gitu. Ya humor lah, banyak humor gitu, menghibur gitu. Jadi harus semangat kerja mang, karena ulah nanti istilahnya ulah banget baik, semangat semangat nah gitu, merasa banyak kesannya, banyak kenangannya gitu ya. Jadi pekerjaannya merasa nyaman gitu. Kalau sifatnya bapak tuh humoris ya, humoris terus tegas juga, tegas humoris, kemudian ada sisi apa kan ya low profile mungkin ya gitu, jadi ya rakyat lah istilahnya gitu. Ini anak saya Dani, ini humoris dan ceria. Baheula mah keur budak kecil, sieuneun ka ucing garong. Istilahnya kalau ada kucing itu ucing garong. Ya waktu kecil, tapi waktu kecil kira-kira 3-4 tahun. Ya sieuneun teh ku ucing. Tapi sekarang mah enggak. Jadi dia betul-betul orang yang khidmat pada orang tua. Bahkan kemarin waktu pelantikan juga pernah mamaku hadir. Dia mengatakan, "Mah, Dani mau cari tina porsi, lamun mamah cari-carikan." Jadi saya harus duduk dulu. Doakan ya mahnya. Saya kira itulah bentuk apa penghormatan kepada orang tua. Pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya, niatkan, diingat, ibadah
karena Allah, demi harkat dan martabat masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan agama Islam yang makin lama makin baik.